Hai sahabat, hari ini aku mau pergi ke pemotretan tapi udah dijemput, jadi make upnya di mobil aja. Semprot dulu, lalu aku kasih primer sebagai base-nya, sedikit aja. Setelah primer, aku mau kasih foundation dua warna. Satu terang dan satu agak gelap ya. Aku mix. Usahakan serata mungkin. Setelah foundation, aku aplikasikan bedak tabur tipis aja. Lalu bedak padat untuk menyapu bedak tabur yang tadinya kurang rata supaya kelihatan halus. Lalu eyeshadow sebagai base-nya yang terang dulu. Setelah yang terang, warna gelap aku aplikasikan sebagai penegas mata ya, di bagian ujung-ujungnya kanan kiri mata supaya lebih tajam. Lalu eyeliner ini aku aplikasikan ketika pas ada lampu merah, jadi supaya enggak tercoret ya. Nah, sudah. Jangan lupa jepit dulu bulu mata. Dan kita kasih maskara dua layer ya. Setelah maskara, karena mobil masih jalan nih, aku mau bikin alis nggak bisa, jadinya aku pakai apapun yang bisa dipakai sewaktu mobil jalan. Aku pakai blush on, yang gelap aku taruh di bawah, yang terang aku aplikasikan di atasnya. Nah, setelah blush on, supaya kelihatan celing, aku sedikit kasih highlighter. Ya, dan di bagian situ ya. Aku pakai lipstik pelembab dulu, baru aku mix saja di bagian tengah yang agak gelap. Nah, aku dapat lampu merah nih. Saatnya pakai alis. Yang penting sahabat, aku bikin kerangka dulu ya.
Nanti isiannya bisa kalau mobil udah jalan. Oke, saatnya jalan. Kita bisa sambil kasih isian alis ya. Warna yang muda dulu. Kita aplikasikan. Setelah yang warna muda, baru boleh dikasih yang warna tua. Untuk menegaskan saja. Hati-hati jangan sampai ngeblok bikin alisnya. Supaya enggak terlihat serem. Hampir selesai. Dikoreksi dikit ya, kekurangannya apa? Udah deh, rapikan kudungnya, jangan sampai rambutnya kelihatan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Alhamdulillah, selesai, sahabat. Sahabat, jangan lupa ya, subscribe, like, and share. Thank you. Dah.